Pada kawan-kawan semua yang di Labuan, kita ada sudah supplier tayar Tim Sam. Tuber yang pernah buat video tentang tayar ni adalah salah satu favorite saya, Bob YP dan juga Din Soya. Saya sudah sampai. Ya, tayar ni adalah jenama Tim Sam. Tim Sam, okay? Sekarang siapa-siapa yang mau beli tayar jenama Tim Sam, bolehlah menghubungi ataupun pergi ke kedai Tai Heng dan juga ada satu kedai lagi tu di Labuan ni. Okay, ini untuk setup tayar depan dan belakang saya. Depan 80-90, belakang 90-80. Okay, sebelum lagi dapat hantar motor saya pergi kedai, sebab di Labuan ni kebelakangan ni asal pagi dan petang hujan. Jadi apa-apa pun saya ucap terima kasih kepada supplier. Kamu orang boleh kontak, okay, yang itu adalah direct supplier dia, agent. Kalau kamu mau pergi ke kedai motor pun boleh juga, kedai motor Tai Heng, dan juga ada lagi satu nanti saya akan share di link bawah. Okay, kamu boleh periksa lah jenis tayar yang jenis apa yang kamu mau, untuk rem jenis 17. Okay, saya tak sabar ni tayar ni saya mau pakai untuk buat review tayar ni. Yang saya difahamkan adalah quality made in Japan, teknologi daripada Jerman. Nanti saya akan selitkan lah dia punya patch untuk rujukan tuan-tuan. Yang peminat-peminat motor, apapun dia punya packaging ni memang cantik lah. Tengok dia wrap betul-betul begini, ada tulis Tim Sam. Okay, and then dia punya ada barcode lagi. Ni barcode ni, ni dia punya quality, memang cantik lah. Okay, yang ni tayar ni saya dapatkan daripada agent, direct agent, beli di Labuan ni. Memang cantik lah dia punya packaging. Bawa pergi tempat kerja saya untuk mempermudahkan nanti kalau saya bawa motor saya tinggal bawa saya ni terus pergi bandar ya, untuk tukar. Tim Sam ini hanya untuk memberitahu kepada kawan-kawan semua yang di Labuan, kita ada sudah supplier tayar Tim Sam. Seperti kawan-kawan mungkin sudah sedia maklum, tayar ni famous di sebelah Semenanjung. Kalau YouTuber-YouTuber yang pernah buat video tentang tayar ni adalah salah satu favorite saya, Bob YP dan juga Din Soya. Orang ada buat tu video, korang boleh cek lah dong punya review macam mana. Tapi saya akan buat juga video review tayar ni dalam masa terdekat. Saya akan bawa bawa ke seberang tayar ni untuk perjalanan jauh balik kampung. Alright.